Ngomong ya. Terus ngapain aku di pertigaan kalau bukan lagi sumbangan mah? Si Opa punya layar tancap di pipi, woi. Layar tancap apaan? Kamu lagi sakit gigi nih, Dad. Dad, tolong beliin obat sakit gigi dong di apotek. Hari gini pakai obat atuh, Opa. Pakai herbal atuh. Emang ada? Ada. Pakai apaan tuh? Pakai getah pohon kepoja, dijamin tokcer. Emang bagus? Beneran, bisa. Murah, tinggal metik lagi. Ya udah deh. Tolong ambilin getahnya dong. Gampang, cariin mah. Motor gak ada bensin, Opa. Perasaan lu tiap hari bensin lu kurang mulu. Iya, suka kebeneran gitu. Nih. Kita jalannya. Kenapa, Dad? Lemas bener. Ini, Opa, lapar juga saya tuh. Belum makan. Lu bisa berangkat sekarang enggak? Aduh. 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 Iya. Abo kena. Kalau begini ceritanya, si Tati ini harus diamprokin sama Opa, ya. Gimana ngamprokinnya, Oma? Orang Opanya juga enggak tahu ada di mana. Nah, terus gimana? Tuy. Dudu, masa Opa boleh mau cuek akang perjing Tati? Kita petalinga aja dengar ini drama. Pokoknya jeng Tati ini boleh saya biar lama-lama di sini. Mesti saya pindah. Papi juga kasihan sebetulnya. Cuman gimana caranya tuh, masa harus dirukiah ya? Gimana kalau terus saya pindah juga Oma ke rumah? Aku nggak mau direpotin sama Tati. Aku gede banget karena gurehku. Udah suamiku nggak setia. Tetanggaku. Mana yang mengerti aku, mana yang memahami aku? Hidupku tuh bagaikan lagu. Betapa malang nasibku, lolololo. Makin kenceng ini. Enak juga ya cinta kalau siapa ini? Semuanya, assalamualaikum. Aduh, kebetulan banget Jidihan kesini. Sebaiknya, nanti bawa saja ke rumah kamu. Namanya juga tetangga. Kita kan harus tolong-menolong, tak ya? Oh, betul itu. Lebih baik Jeng Tati pengenapi rumah Jukunda Jihan. Soalnya kalau Jeng Tati ada di sini, dia nggak bakal move on dari Pak Opa. Dia bakal kepikiran terus. Kasihan dia, eh? Ngomong naon sih, Mi? Oh, terserah Pak Kita. Berarti yang Johana. Jeng Tati mau tuh? Aku banget. Aku pasrah. Mas Imut, kie komenannya ya. Makasih ya, Mbak. Ciumbe. Mas Imut, emang bener ya? Katanya gosipe Opa punya yang lain lagi? Katanya sih begitu, Mbak. Dasar ya, wong lanang, ora iso dulu sing bening sitik. Delok kambing dibedi aki, langsung gelem. Mas Imut aja kayak ngono ya. Rapi kue, rapi. Saya mau sadar diri, Mbak. Orang dompet tipis, punya bini atau jadi puyeng, apalagi nambah. Lah kalau misalnya dompetnya sampai tebel? Beda cerita. Aduh, nyari pohon kemboja di mana tuh ya? Masa saya masih ke kuburan? Ini si Omang punya pohon kemboja. Wah. Tulit nih mah, minta aja si Oma ya. Assalamualaikum, Oma. Minta pohon kemboja ya. Ma? Oh, Oma. Gak ada jawaban nih. Yo, ambil aja, Din. Oh ya udah, makasih, Ma. Alhamdulillah. Makasih, Oma. Baik.
Hei! Apa kena? Dad, makanya kalau mau ngambil apa-apa itu izin dulu. Tadi kan manggil-manggil gak dijawab sama Oma tuh. Oma gak denger? Cium Jentati. Pelan-pelan. Ma duduk ke sini ya, duduk. Udah Jian, aku tuh rasa gak enak banget. Which is, aku tuh udah ngerepotin Bunda Jian loh. Yang sabar ya, Jeng Tati ya. Kesiannya lah tengok Jeng Tati nih. Oh, Jeng Tati untuk sementara. Jeng Tati tinggal aja dulu kat sini ya. Kita orang tak apa-apa betul lah. Iya, aku mau banget. Aku mau di sini aja. Makasih, Bunda Jian. Sama-sama. Jeng Tati, saya tuh sebagai seorang perempuan ikut sedih tau. Saya tahulah apa yang Jeng Tati rasa. Sabar ya Jeng Tati. Dek! Apa bang? Dek, kamu nggak lihat kok ada Jeng Tati ngapain di sini? Bang, dia orang tengah nangis lah. Nangis kok, tumben gak ada suaranya. Dia orang tuh tengah lari dari rumah. Kabur dari rumah? Oh iya, aduh. Ya udah, Jeng Tati gak usah nangis. Udah di sini dulu gak apa-apa, Jeng. Anggap aja rumah sendiri ya. Kan? Enggak, enggak kece. Habis itu? Poni, ini apa? HP-ku itu loh. HP-ku. HP? Nanti mana enggak ada yang ngejak handphone-mu? Aduh, itu loh. Bu, aduh, ngate kok. Itu loh. Mana? Tuh. Itu ada. Alamak. Aduh datang. Aduh, lupa kalau ah. Duh. Aduh lama bener sih. Sabar tuh, Pak. Sabar. Udah buruan obatin. Nih. Apa pasnya? Satu. Aduh, terus diapain lagi? Mana kapasnya? Wah, coba sekarang. Bolong apa? Iya, bolong, Dad. Punya mau ditambal tuh. Di mana ya? Tambal ban. Kira gusi gua ban dalam. Gua sikut jadi hansip lu. Ya udah sekarang tempelin. Hati-hati, kudu pelan-pelan. Ah gitu, kalau nggak pelan-pelan, nanti kena gigi yang lain rontok. Nggak apa-apa, sekarang mah udah ya. Coba. Mayan. Tingkat-tingkatnya agak berkurang. Iya kan? Iya. Nggak begitu berasa lagi sakit. Sabar, atuh. Namanya juga obat, perlu proses. Emang makan cabai, gigit langsung pedas. Iya kan? Lagi. Cik Tati, nak tidur ke? Cik Tati, tidur kat bilik Echa je lah. Echa tengah tak ada ni. Diorang tengah nginap tempat makcik dia. Nggak usah repot-repot kayak gitu. Saya tidur di sini aja di sofane Bunda Jian ini empuk lho, gelo. Sofane busane menjat gini lho, lho. Mangga, sofa orang kayu. Bertanya lagi. Aduh lho kok kepalaku keliangan. Gelo, ada bintang-bintang lho. Ini aja pun.